Hello guys, welcome back with me Tony Ragil on Bung Toncet TV. Pada video unboxing kali ini, gue akan mereview alat dapur lagi ya, alat pemasak, yaitu sebuah parutan dengan bentuk yang sangat lucu seperti ini. Let's check this out. Baiklah teman-teman, di sini sudah ada parutannya ya. Ini bentuknya lucu banget seperti kepala beruang ya, dan seperti gayung juga. Tapi ini sebenarnya adalah alat parut teman-teman. Jadi ini ya, dia kita berbahan dasar plastik. Terus ini adalah penutupnya. Saya buka dulu. Nah ini adalah parutan yang paling atas. Lalu ini ada memisahkan kuning telur dan putih telur seperti biasa. Tapi yang lainnya ini saya kurang tahu ya. Kalau kalian ada yang tahu nanti bisa tulis di komentar ya. Lalu ini ada pegangan untuk sayuran yang akan kita parut, wortel, kentang atau apalah yang mau diparut ini. Ditusukkan ke sini nanti. Dan ini adalah mata pisaunya, dapat 4 ya. Dapat 4. Dan yang terakhir ada saringan. Nah, ini kalau dibuka lagi bisa jadi gayung ini. Ya bisa jadi gayung. Coba kita akan pasang parutannya ya. Di sini ada beberapa mata pisau. Oh, standar ya. Ini untuk biasa kentang atau wortel. Ini yang bergelombang. Ini kentang atau wortel juga tapi yang ukuran lebih kecil. Dan ini untuk ukuran pipi. Coba kita pasang ya. Pasangnya seperti ini. Agak keras. Oke, sudah terpasang. Terus ini pura-puranya ya. Kita pasang di sini. Ini sudah pas. Lalu nanti misalnya buah yang ingin kita parut, kita tusukkan di sini. Tangan kita aman, lalu kita parut, serot, 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 seperti itu. Setelah itu dibuka, hasil parutannya ada di sini. Terus kita cuci dengan keran air, terus kita angkat, tiriskan, airnya dibuang, seperti itu ya. Jadi ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya saya review. Kalau kalian yang belum nonton alat parut sebelumnya yang saya review, bisa cek di sudut sini ya. Bisa nonton di klik link yang saya berikan. Baiklah, saya rasa segitu aja ya review untuk alat parutan ini.